Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini pada hari ini saya akan menunjukkan kepada pelajar-pelajar bagaimanakah caranya untuk kita mencari tindak balas bagi rasuk. Okey. Untuk rasuk ada pelbagai jenis rasuk. Okey. Contohnya yang pertama adalah dinamakan sebagai rasuk tumpang mudah. Kenapa dinamakan sebagai rasuk tumpang mudah? Simply supported beam, sebab rasuk ini terletak di atas penyokong yang kedudukan penyokong tersebut adalah hujung ke hujung, di sebelah hujung sebelah kiri dan juga hujung sebelah kanan. Okey. Dan yang kedua kita juga ada rasuk juntai. Rasuk juntai overhanging beam di mana kedudukan penyokong adalah sama ada terjuntai di sebelah kiri ataupun terjuntai di sebelah kanan ataupun terjuntai di kedua-dua hujungnya. Ini dinamakan sebagai rasuk juntai overhanging. Kita juga ada rasuk hujung terjempit ataupun binaan dalam, sama ada binaan dalam di sebelah kiri ataupun binaan dalam di sebelah kanan. Okey. Dan kita juga ada rasuk selanjar ataupun continuous beam, di mana kedudukan bilangan penyokong dia adalah melebihi daripada 2. Okey. Kemudian berkenaan dengan beban. Ini ialah penyokong jenis pin, ini adalah penyokong daripada jenis roller. Beban kita ada berbagai jenis beban. Contohnya kita ada beban tumpu ataupun beban titik. Jadi kita letakkan di atas rasuk, katakanlah 30. Okey, ini adalah beban tumpu. Dan beban tumpu ini juga adalah kategori beban tumpu ataupun beban sending dengan bersudut 30 darjah 50 mm. Sama ada sudut sebelah 60 darjah 10. Okey, di atas rasuk kita juga ada beban teragih seragam. Contohnya saya letak di sini teragih seragam 5 kN per meter. 2 4 6. Jadi kedudukannya 5 kN untuk 6 meter. Jadi keseluruhannya adalah 30 kN. Ini beban teragih seragam. Dan kita juga ada beban yang dinamakan sebagai beban momen. Momen adalah daya yang menyebabkan gerakan berputar momen. Okey, sama ada momen lawan jam ataupun momen ikut. Dan unit bagi momen adalah 50 kN meter. Daya kali jarak kN. Ini adalah secara sepintas lalu berkenaan dengan rasuk, beban dan juga penyokong. Dan pelajar-pelajar tentulah sudah mendalami ataupun memahami tentang prinsip keseimbangan asas statik. Untuk kita nak membuat pengiraan, kita perlu tahu prinsip keseimbangan. Cuma kita ada 3 prinsip keseimbangan yang perlu kita patuhi untuk bermaksud sesuatu jasad pada dalam keadaan seimbang dan stabil. Iaitu yang prinsip yang pertama, jumlah daya ke kanan ke kiri adalah sama dengan jumlah daya ke kanan, jumlah daya ke atas adalah bersamaan dengan jumlah daya ke bawah, dan jumlah momen ikut jam bersamaan dengan jumlah momen lawan jam. Okey, saya bagi satu contoh pengiraan. Ini beban tumpu terletak di atas rasuk tumpang mudah yang di atas penyokong pin dan roller. Dan kita tahu bila rasuk diletakkan di atas penyokong, beban dikenakan agar wujud tindak balas ataupun daya dalaman pada penyokong. Ini daya luaran agar wujud daya dalaman pada penyokong. Dan untuk penyokong jenis pin and seal, pin and seal, dia akan wujud dua daya dalaman, A Y
di eh pada paksi menegak ataupun horizontal pada paksi kuku. Kadang-kadang ada rujukan RA. RA itu adalah reaction pada ARAY ataupun RAX. Ini RBY ya. Jadi juga digunakan. Jadi kita gunakan BY. Tidak balas pada BY. Okey. Kita tengok prinsip keseimbangan yang pertama. Jumlah daya-daya ufuk ke kanan adalah sama dengan jumlah daya-daya ufuk ke kiri. Ini bermakna ke kanan ialah AX dan di sini tidak ada lagi daya-daya ufuk yang bertindak sama ada ke kiri ataupun ke kanan juga. Cuma ada tunggal AX. Jadi dia AX adalah 0 kilo. Ya. Dapat yang pertama. Yang kedua, pelajar-pelajar boleh nak dapatkan nilai AY ataupun nilai BY. AY atau BY ni boleh ambil, kita ambil moment lah. Sama ada moment pada A ataupun moment pada titik B. Contohnya di sini kita ambil moment pada A. Moment pada A ikut arah jam bersama dengan moment pada A lawan arah jam. Kita tengok sini ya. Moment pada A bila ikut arah jam, bila moment daya kali jalan, awak tengok pada pada penyokong dan juga pada beban tumpu tersebut. Pada BY, anak panah adalah ke atas. Jadi pergerakan dia akan lawan arah jam. Ini anak panah ada ke bawah, beban tumpu ini ikut arah jam. Jadi yang ikut arah jam adalah momen daya kali jarak. Daya dia adalah 50. Jarak dia adalah 2. Persamaan dengan lawan jam. Momen dia kita tak, daya ni kita tak ketahui dan jarak dia adalah 7. Dan di sini kita akan dapat nilai BY adalah 50 kali 2 100 100 bahagi dengan 7. Kita akan dapat 14.28 kN. Okey. Selesai. BY adalah 14.28 kN. Dan kita cari pula nilai AY. Bila kita nak dapatkan nilai AY, kita terus ambil kepada jumlah daya-daya ke atas bersamaan dengan jumlah daya-daya yang bertindak ke bawah. Sebab jumlah daya-daya yang bertindak ke atas ialah AY yang belum diketahui ditambah dengan nilai yang bertindak ke atas 14.28 adalah bersamaan dengan jumlah beban yang bertindak ke bawah iaitu 50. Oleh itu, nilai AY awak adalah 50 yang ditolak dengan 14.28 dan awak akan dapat nilainya ialah 35.72 kN. 35.72 kN. Dan inilah nilai daya dalaman yang wujud pada penyokong-penyokong daripada jenis pin, roller. Dan seterusnya saya akan tunjukkan kepada pelajar-pelajar bagaimana caranya sekiranya kita hendak mencari tindak balas bagi rasuk yang dikenakan dengan beban teragih seragam. Ya. Yeah. Kita kenakan beban teragih seragam. Juga kita masih lagi contoh rasuk tupang muda seperti satu tapi ini. Dikenakan dengan beban teragih seragam 5 kN per meter dengan jarak seperti yang ditunjukkan di whiteboard ini. Cara pengiraannya seperti biasa, awak kena tunjukkan ataupun lakarkan dia punya rancah bebas ya. Dia punya anak panah arah beban dalaman yang dikenakan. Okey, A, X, A, Y dan juga B. Langkah yang pertama adalah daya-daya ke kanan, daya-daya ke kiri. Dan kebetulan di sini pun sama seperti tadi, tidak ada nilai daya-daya yang lain. Oleh itu nilai AX adalah 0 kN. Okey, kemudian
kita tengok pula yang kedua, kita ambil momen. Contohnya kita ambil momen pada A, momen pada A ikut arah jam bersamaan dengan momen pada A lawan arah jam. Okey, momen ini. By, dia adalah lawan arah jam. Nilai dia adalah by, jarak jarak ada di sini 5, 8, 10. Dan teragih seragam, dia adalah ikut arah jam. Dan nilai dia adalah 5, jumlah beban daya kali jarak. Jumlah bebannya, jumlah daya dia adalah 5 kali 5, 25. Jarak dia kita ambil di tengah-tengah teragih seragam. Dan bermakna 5 dibahagi dengan 2 ditambah dengan 2. Okey. Momen pada A ikut arah jam sama juga dengan 5. Darab dengan 5, jumlah beban. Jarak dia adalah 5 bahagi dengan 2. Kita dapat nilai ini. Kita tambah dengan 2. Kita nak dapatkan ke A. Momen yang kita ambil persamaan dengan momen yang lawan arah jam, iaitu By kali jarak dia ialah 5 tambah 3, 8 tambah 2, 10. Oleh itu, bila kita selesaikan persamaan ini, kita akan dapat nilainya ialah 11.25. Cuba dengan jawapan yang kita dapat. Dan yang ketiga, kita dah dapat, kita tengok pula daya-daya ke atas adalah persamaan dengan daya-daya yang bertindak ke bawah. Dan daya yang ke atas ialah AY yang ditambahkan dengan 11.25 adalah bersamaan dengan jumlah bebanan yang bertindak ke bawah. Jumlahnya adalah 8 kN untuk per meter. Kita ada 5 meter, jadi 25. Oleh itu nilai AY awak ialah 25 tolak dengan 11.25. Dan nilai yang awak akan dapat ialah 13.75. Okey, awak tengok 13.75 bila tambah balik ni dia bersamaan dengan 25. Jadi makna kata rasuk ni berada dalam keadaan seimbang dan juga stabil. Stabil untuk menahan bebanan 5 kilometer per meter ini. Okey, sekian saja untuk kali ini. Awak boleh rujuk video-video yang seterusnya. Sekian, terima kasih.